Propam Mabes Polri mendatangi Mapolres Tanjung Balai. Kedatangan mereka untuk melakukan serangkaian pemeriksaan bagi personil maupun aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Mapolres Tanjung Balai. Tak hanya itu, guna mendukung semangat pemberantasan narkoba, tim Divpropam Mabes Polri juga melakukan pemeriksaan tes urin secara bergilir yang diikuti seluruh personil maupun para ASN. Kapolres Tanjung Balai Kompol Edi Bonasinaga di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Divpropam Mabes Polri dilakukan dengan tiga cara, yaitu secara perorangan dan pomal maupun secara keseluruhan. Dari jumlah yang diperiksa tadi, 235 personil Polres Tanjung Balai yang diperiksa, jadi laporan dari Bidokes yang didampingi langsung dari Bidokes negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba personil Polres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, Salam Tribrata.